Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membuka paket spesial nih. Ini masih segel semua ya. Oke, masih segel semua, dan langsung saja kita buka. Ini sangat-sangat spesial nih. Bungkusnya aja spesial, wow. Ini bubble-bubblenya juga sangat-sangat spesial. Dan apa ini kira-kira? Langsung saja kita buka. Wow. Ini bubble-nya juga sayang banget. Jadi, terlihat mie. Pastinya ini handphone mie, dan ini dia Mi 11 Ultra. Wow, ini adalah handphone atau perangkat yang saya tunggu-tunggu dan saya impikan, akhirnya sampai juga. Dan bisa kita lihat di sini ada bonus charger dan headset AGK lagi. Ini dari buyernya, dari sellernya. Ini Samsung. Ini original. Tapi second, dan ini AKG. Ini bawaan handphone flagship-nya Samsung juga. Dan kita akan lihat langsung bentuknya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tret. Nah, dalam paket pembelian ini pasti dapat dusnya. Setelah itu kita lihat dalamnya. Tret. Kita lihat dulu. Ini ada ada pinnya. Buku-bukunya sepertinya tidak ada karena ini second ya. Setelah itu, dan ini, aduh, licin. Ah, ini dia nih. Ini unitnya. Wow. Kita lihat dari bagian atas, bagian samping, ya. Bagian bawah ini ada segelnya. Karena ini memang second, jadi ya ada bekas-bekas tangan seperti ini, dan kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mi 11 Ultra. Wow sekali. Ini adalah handphone atau perangkat yang saya impikan memang dari zaman dulu, dan akhirnya di tangan, yang nantinya kita akan produksi menggunakan ini nih. Wow. Oke, ini enggak, belum ada kartunya dan lain sebagainya. Kita lihat kamera. Wow, 0,5. Ini malam hari dan lain sebagainya. Lindungi dokumen Anda. Oke. Setelah itu kita akan coba lihat perangkatnya ya. Ini gini. Tentang telepon harus diperbaharui. Ini udah Mi 14, Mi 11 Ultra, dan internalnya 256, dan ini adalah seri RAM 12 GB. RAM 12 GB per 256. Ini sangat sekali. Dan untuk review lebih lanjut, oh iya, ini yang paling saya ini kan nih. Di sini ini ada, ya, ini ada layarnya. Tapi untuk review lebih lanjut kita akan bikin reviewnya nanti ya.
seperti ini, apinya sudah sampai dan saya akan coba seperti apa. Tapi ini sangat sama sekali. Kita akan charger juga apinya nanti, ini baterainya sudah mau habis. Dan sekian, kita akan lanjutkan reviewnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.